Menjadi tua, puji Tuhan, berguna harus mimpi. No. Luar biasa, acara keakraban semacam ini itu yang sering harus kita lakukan. Kalau yang namanya lansia itu kan memang ada yang bilang kita harus sering jalan-jalan, sering silaturahmi. Nilai silaturahmi itu mengalahkan semuanya teori. Mahal silaturahmi, keakraban, lepas dari situasi sehari-hari, lepas dari hubungan yang sebelumnya mungkin kaku, mungkin tanggung. Di dalam situasi seperti semacam inilah kita melunturkan dan mengakrabkan dan juga kita meningkatkan relasi kita antar sesama kita. Tahun ini ingin biasa dengan kondisi alam yang memang betul-betul natural, jadi kami sangat bersyukur anak kami mengizinkan kami berekreasi di sini. Terapi otak, terapi kesehatan buat kami semua, terima kasih. Kesan saya luar biasa, tempat ini benar-benar luar biasa, membuat kita itu rasanya muda lagi. Biar rambut boleh putih tapi semangat tetap muda. Surprise, luar biasa, tempat ini seperti studio alam. Kalau kita di televisi atau di film, kita membuat event di sini nantinya, luar biasa. Ada tempat untuk istirahat, ada tempat bowl, ada gamelan, terus sekitarnya masih alam. Ada, kalau kita istilahnya kan ada trihita karana ya. Trihita karana itu adalah hubungan antar yang di atas, terus alam dan kita. Antara, dan ini menyatu. Ini yang kita harus sosialisasikan, dan kita suatu saat kita akan kembali lagi. Ya. Kita kembali lagi dengan event, dengan momen tertentu, dengan apa yang bisa kita kerjakan di sini. Dan ini bagus. Seperti yang tadi, ini studio kita nanti. Rumah ini menjadi suatu berkat bagi kita semua. Amin. Harus. Memble. No way.